Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di resep masakan mamaku. Nah, hari ini aku mau masak apa? Yuk kita belanja ke pasar dulu ya. Oke, cekidot, mari. Pokoknya no skip. Oke. Nah, ini bahan utamanya ada kulit melinjo ya. Ini kulitnya aja yang kita pakai. Kemudian ada rese atau ebi atau udang kecil. Nih. Nah, kemudian ada tahu ya. Ini aku pakainya tahu pong. Nah, ini teman-teman bisa pakai tahu coklat atau tahu putih. Itu sesuai selera. Nah, untuk bumbu yang kita haluskan ada cabai merah atau cabai keriting ya. Nih. Kemudian ada cabai rawit, aku pakai 2 aja karena nggak bisa pedas. Ada kemiri, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Kemudian ada daun salam ya, 2 batang serai, ini sudah aku geprek. Ada lengkuas, ini sudah aku geprek juga. Ada santan kental, ada garam penyedap rasa, dan gula merah.
Nah, untuk bahannya bisa kalian tambahkan, bisa kalian kurangi ya sesuai selera. Oke. Mungkin terus kita blender ini ya bumbunya. Nah, langkah pertama kita panaskan minyak ya. Minyaknya sudah panas, kemudian kita oseng bumbu yang kita haluskan tadi. Kemudian kita masukkan daun salam, serai, dan lengkuas. Kita aduk hingga merata dan kita tunggu sampai tercium bau harum ya. Nah, setelah tercium bau harum, kemudian kita masukkan kulit ninjonya ya. Kemudian tahunya dan reseknya ya, atau untung udang, ebinya. Kita aduk hingga merata atau tercampur dengan bumbunya ya. Setelah tercampur rata semua ya, kemudian kita tambahkan air. Nah, usahakan ini terendam semua ya. Kemudian kita masukkan gula merah, penyedap rasa, dan garamnya ya. Kita aduk hingga merata. Nah, ini kemudian kita tunggu sampai meresap, pokoknya sampai mendidih dan bumbunya meresap ke kulit minjo dan tahunya ya. Nah, setelah bumbunya meresap ke dalam kulit minjo dan tahunya, kemudian kita tambahkan santannya ya. Ya, aku pakai santan kental. Nah, ini kita aduk terus biar nggak pecah. Ini kita aduk terus ya, supaya santannya nggak pecah. Nah, ini dia sudah matang. Kemudian siap kita sajikan. Nah, ini dia sudah matang. Santan kulit melinjo campur tahu versi resep masakan mamaku. Ini cukup simpel banget ya. Jadi kalau misalnya kalian ada resep lain atau pokoknya sharing aja di kolom komentar, oke? Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu. Masak santan kulit menjo campur tahunya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, dan di komen. See you next time. Assalamualaikum, bye bye.